أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وصدقه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. أما بعد، الحمد لله. Teman-teman dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita lagi hari ini. Hari ini hidup lagi kita. Esok belum tentu kita hidup. Dan Allah taala masih kurniakan lagi kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan kita banyak-banyak berdoa agar Allah taala mengekalkan nikmat iman dan juga Islam sampailah kita mati jumpa Allah Subhanahu wa taala yang pastinya. Yang saya muliakan Tuan Imam, seterusnya barisan pengurusan masjid, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung kitab Ta'zimul Quran kita. Masih lagi dalam bab yang ke-24, iaitu apabila membaca satu surah daripadanya, jangan langkau ke surah yang lain sehingga selesai menyempurnakannya. Sihat nak tuan-tuan? Alhamdulillah. Jangan lupa untuk ni'atikah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada malam ini di rumah Allah dikira amal kebaikan. Mudah-mudahan memperolehi rahmat Allah. Dan sudah tentu kita nak syurga Allah Subhanahu wa taala yang pastinya. Baik, pada pengajian yang lepas kita dah sentuh berkenaan dengan surah Mufassal. Kita dah sentuh juga berkenaan dengan cara penurunan Al-Quran. Kita sentuh juga cara pengumpulan Al-Quran, cara penulisan Al-Quran. Kita dah sentuh benda tu. Cuma ingat dengan tak ingat sama banyak lah. Kan, hak mana hapai terui, balik duk undang ingat kot. Hak mana tulis, dia tak ingat, tapi dia buka balik, dia ingat balik. Hak mana dengar saja, tulis bunda, balik tak ngulang pula, pakai tak ingat terui. No, yang tu. Sebab tu kita kena sentuh juga berkenaan dengan susunan surah. Supaya kita tahu yang asalnya Quran itu, surah-surah itu tidak tertib susunannya. Bila ketika mana zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, barulah dikumpulkan suhuf-suhuf, lembaran-lembaran untuk dijadikan mushaf. Bila tulis-tulis, kita ulang balik lah. Bila tulis dan dicetak sebanyak 6 mushaf, dihantar ke kota-kota besar ketika itu. Kota besar termasuklah Mekah, Madinah, Kufah, Basrah dan juga Syam. Hak satu lagi mushaf dipegang oleh Sayyidina Uthman sendiri.
Maka ketika itulah dihantar ke kota-kota, dan ketika itulah baru timbul apa nama qiraat-qiraat hak kita duk mengaji, yang saya selalu sentuh berkenaan dengan qiraat yang disepakati oleh para ulama. Ada 7 imam dan juga 2 anak murid depa yang boleh dijadikan bacaan ataupun jalur bacaan mereka itu yang kita boleh guna dalam semayang maupun luar semayang. Yang mana kita sentuh imam yang pertama Nafi', imam yang kedua Ibnu Katsir, yang imam yang ketiga Abu Amr, imam yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Imam Asim, keenam Hamzah, dan juga ketujuh Kisai. Hak kita duk pacat, duk pakai, dan juga majoriti dunia duk pakai adalah imam hak nombor 5, anak murid dia yang bernama Haf. Baik Haf an Asim. Dan bacaan dia lah ataupun qiraat dia lah yang kita pakai sebab dia yang paling mudah. Dan ketika itu walaupun ada orang yang nak pakai qiraat selain daripada Haf, maka boleh, tidak ada masalah. Selain daripada Haf tu, kita panggil dia qiraat syas ataupun ganjil yang tu. Baik, yang tu kita sentuh sikit. Kemudian kita sentuh juga pada pengajian yang lepas berkenaan dengan cara bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak kita baca Quran. Quran ni kalau kita baca ada orang, contohnya dalam masjid kita baca orang sembahyang, kita tak boleh baca kuat sangat, dan juga kita pun tak boleh baca pelan sangat. Ketika mana Nabi menegur Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebab dia baca slow sangat, kan? Maka Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, irfa' syai'ah, kuat sikit, kan? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, sebenarnya aku slow ni sebab aku bermunajat kepada Allah. Maka pergi juga dekat Sayyidina Umar Al-Khattab, dia baca secara kuat. Maka Nabi pun tegur dia, awak baca kuat sangat, kan? Dah ya Rasulullah, aku baca kuat ni sebab aku nak halau syaitan, dan juga aku nak elakkan, nak cegah daripada mengantuk. Betul kan? Sebab tu waktu kuliah pendekatan-pendekatan ustaz-ustaz yang ada ni, mereka tengok style, tengok passion jemaah. Nampak jemaah nak lena sikit, tak boleh, dia kena tukar style, kan? Tambah-tambah yang baru ni video yang Ustaz Samsuri, betul dia cakap mengajar tafsir, tambah mengajar Quran ni sama, kan? Orang dia mudah nak lena, kan? Tafsir masuk pula kalam-kalam, pandangan-pandangan tafsir dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya. Sekejap mula orang yang mengantuk. Sama juga saya duk cerita qiraat-qiraat, apa dia lah ustaz ni duk qiraat pula dah. Dia main mata kuyu, mata. Sebab tu penceramah ni dia kena cerdik, dia kena tengok kiri dan kanan. Hak tengok belah ni kiri, saya tengok belah kanan. Untuk apa kita itu memberi signal? Okey, 2 orang dah sebah, kita kena tukar style ni. Allah Pak Long belakang tu dah 3 kali dah lipat kaki dia, dia dah tak selesa. Kita kena tengok. Sebab tu jemaah kita dia jenis suka kalau cerita-cerita hak jenis kiamat-kiamat ke, cukup mau. Kan? Dajjal, Ya'jud dan juga Ma'jud. Saya cerita pasal Imam Mahdi sikit, kan? Lepas tu yang ustaz dengan penceramah tu dia goreng lebih sikit pula, kan? Tabung buku Haji Namun tu apa semua, bagi sedap cerita tu orang celik sikit biji mata. Tapi kalau main cerita pasal tafsir ni, dia mula main ngantuk lah. Tuan-tuan, tambahan kita sentuh malam ni pula berkenaan dengan surah-surah, kan tuan-tuan, ngantuk. Sebab tu kata Sayyidina Umar, dia kata apa, aku baca kuat ni nak elak daripada mengantuk. Tapi kadang-kadang jemaah ni bukan kira hang kuat lagu mana pun lena apa tu ke, kan? Saya khutbah mana pernah tak slow, kan? Tembak dekat, tapi kita duduk atas tengok, lena juga dia ni, aku tak tahu nak apa lah,
kan, dia parking bagus punya, tak pergi kat tiang-tiang mana, kipas angin duduk atas kepala, aircon lapik pula kat tepi, pi siap. Yang tu. Sebab tu saya sebut apa? Jangan lupa niat itikaf siap-siap. Lena pun kita boleh pahala. Kan yang tu. Kemudian Nabi menegur Sayyidina Bilal. Sebab apa? Sayyidina Bilal dia baca campur aduk. Saat dia baca hak ni, saat baca hak nu. Kan maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal, pasal apa hang baca lagu ni? Sebab dia kata aku nak baca, ambil yang hak baik-baik je. Ayat yang baik-baik. Ha, lagu tu, dia kata lagu tu. Maka Nabi kata apa? Bacalah surah mengikut menurut wajah dia. Habis dulu. Habis dulu baru masuk surah yang lain. Dan kita juga menyentuh berkenaan dengan surah Mufassal. Surah Mufassal iaitu surah yang pendek-pendek. Antara surah yang pendek-pendek dalam Quran, antara yang terawal turun adalah surah yang pendek-pendek. Kita panggil Mufassal. Ada pendek ni, Mufassal terbagi kepada tiga. Ada yang panjang sikit, ada yang sederhana, ada yang pendek. Yang pendek yang kita duk baca ketika mana khatam Quran, bermula daripada surah Wadduha sampai surah An-Nas. Sebab tu bila orang tanya, kenapa khatam Quran macam saya sebut dulu, kenapa khatam Quran bermula surah Wadduha? Sebab surah Wadduha permulaan Mufassal yang pendek. Mufassal apa dia pula? Potongan-potongan. Yang tu. Baik. Hari ini kita akan sentuh pada muka surat 84 dalam catatan saya. Imam Al-Hafiz berkata dalam kitabnya Fathul Bari, apa yang jelas bagiku lelaki Iraq. Okey, baik. Saya terlupa nak sentuh pula berkenaan dengan ada seorang lelaki Iraq. Baik. Yang terjadi permasalahan kenapa kena baca surah ataupun turutan, ikut turutan, sebab ada satu lelaki Iraq. Dia pergi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Waktu ni Rasulullah dah wafat. Waktu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Dia pergi jumpa, kemudian dia minta diperbetulkan bacaan dia. Kan diperminta diperbetulkan bacaan dia. Sebab apa? Dia tengok bacaan ataupun susunan hak Sayyidatina Aisyah tu berbeza dengan hak dia doa-doa tu. Kan waktu Quran disusun pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan. Sebelum tu ada lagi mushaf-mushaf resam yang lain. Salah satu dia adalah resam Sayyidina Abu Bakar sendiri. Dan juga Sayyidina Umar juga. Ada juga resam ketika itu Ibnu Mas'ud. Kan? Maka lelaki kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, lelaki Iraq tu, dia mai jumpa Sayyidatina Aisyah tu sebab dia pakai Quran hak versi Ibnu Mas'udnya. Jadi tak sama dia punya susunan. Jelas tak? Tak sama dia punya susunan ketika tu. Tu yang dia kata lagu tu. Sebab apa dia kata berbeza. Dia rusing bila dengar orang ni baca tak sama macam hak Quran yang dia baca. Sebab tu ketika mana zaman Sayyidina Osman, walaupun terlepas juga Iraq ni, hak Iraq ni terlepas. Salah satu inisiatif yang idea yang dikeluarkan oleh Sayyidina Osman, selepas mana dah cetak 6 tu bagi kat kota besar, dia suruh bakar buang hak lama. Sebab apa? Tak mau bagi jadi lagu ni. Tak mau bagi jadi lagu ni. Celaru. Kan? Bila celaru, dia mudah pening. Dia mudah pening. Yang tu. Baik. Kita tengok dalam kitab. Muka surat 84. Apa yang jelas bagiku lelaki Iraq ni di kalangan orang yang belajar Quran melalui daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apabila sampai mushaf Osman, dia tak mau ikut. Kan, dia tak mau rojok semula bacaan dia. Dia kira duk pakai hak Ibnu Mas'ud. Kan? Sebab apa? Ialah dikumpulkan ketika zaman Sayyidina Osman. Kawan dah belajar dah sebelum Sayyidina Osman buat pembukuan tu lagi. Kan? Lepas tu dia pula, kan, Sayyidina Osman arahkan kepada semua. Lepas mana 6 Quran dicetak, dia arahkan kepada semua hak mushaf duk ada semua ni, bakar buang. Supaya tak mau bagi celaru. Tapi hak lelaki Iraq ni kata Imam Al-Hafiz, dia kata apa? Dia ni jenis tak mau bakar mana.
dia tak mau makan. Itu salah satu kaedah penghapusan Al-Quran. Nah, bakar kita tak boleh buang dalam tong sampah. Kan kena bakar dan abunya dialirkan ke dalam sungai. Dia kalau di Jabatan Agama memang ada siap-siap apa nama bekas wadah yang untuk nak bakar dan sebagainya itu. Baik. Sebab tu susunan mushaf dia berbeza dengan susunan mushaf Sayyidina Osman hak macam kita duk pakai ni. Lain surah-surah dia. Baik. Tidak syak lagi bahawa susunan mushaf adalah lebih Sayyidina Osman punya lebih utama daripada hak lain. Kerana itulah lelaki Iraq tu kata apa, dia punya rasa macam tak tersusun. Yang tu yang menjadi persoalan-persoalan. Maka dia sebut lagu tu dia macam pening, maka Sayyidatina Aisyah dia tahu dah sebenarnya apa yang hang pening ni. Dia pun sampai tak tahu nak baca hak mana dulu sebab berbeza dengan Sayyidina Osman punya. Yang tu. Tuan-tuan dan ini juga tuan-tuan dia berkaitan rapat dengan kita duk baca dalam sembahyang. Berkaitan rapat dengan kita baca dalam sembahyang. Baik. Kebanyakan kita, minta maaf cakap tuan-tuan, Tok Imam ke Tok Bilai ke minta maaf cakap, walaupun benda ni sunat, kadang-kadang kita terlepas pandang. Apa dia? Tok Bilai sebelum qomat, apa yang dia kena buat? Dia kena minta ataupun dia kena tanya Tok Imam tu, okey ke? Boleh qomat ke? Boleh. Satu lagi dalam sembahyang, terutamanya solat subuh kan, dan ni solat subuh kita kira-kira 6 suku kan, lebih kurang. Ada setengah masjid ialah besar kelebihan dia kalau orang sembahyang sunat subuh, tapi tengok waktu jugalah kan. Dan ni dengan keadaan 6 suku azan, Tok Bilal pula azan jenis time Mekah punya 4 minit lah kan, dia tak main tarik sikit-sikit je, dia tarik banyak harakat je kan. So 4 minit. Ada masjid kadang-kadang dia tunggu 20 minit baru dia qomat. Sudah anda. Dia tengok situasi pada ni. Sama ada kita nak galakkan orang nak sembahyang subuh, sunat subuh, ataupun kita nak ajak orang supaya segera datang ke masjid. Jadi orang duk tengok, duk ambil kesempatan aku dulu. Maka orang yang kerja pukul 7 nak pergi, pukul 6.45 nak kena conggit dah pergi, pakai tak pergi masjid. Itulah gantung yang menjadi permasalahan. Dan juga Tok Bilal nak qomat, walaupun benda tu sunat. Tuan-tuan, apa sunat dalam iqamah qomat? Sunat dalam iqamah dia ada padanya 6 nafas. Kalau kita buat kitab lah, 6 nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nampak dah 2 nafas. Hayya as-salatu, hayya al-falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kebanyakan kita nahbak tuan-tuan, tapi tak salah. Saya tok tuan-tuan duk bawah ni. Tadi Ustaz Farouk duk pesan lah, duk bawah yang tu sama juga. Tak, tak. Yang ni memerlukan masa. Hak tak biasa tuan-tuan saya dia selalu. Tak apa, itu benda sunat. Tapi ialah benda sunat pun ambil bilah. Kalau semampu mana yang kita boleh ambil, dah lalam komat ke mana pun mesti kena komat juga. Kan? Kita duk komat setelah mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tuan-tuan, betul tak versi kita? Kan versi dia 6 nafas. Kan sunat dia 6 nafas. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentu. Lah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله tu sunat dia 6 nafas. Yang Tok Bilal pun kena cerdik jugalah. Ada hak jenis Tok Bilal dia tarik buat lagu tu eh. Komat ni kita kena segerakan dia. Yang tu tu dalam bab tu. Semayang untuk imam semayang. Antara sunat yang selalu ditinggalkan oleh imam yang bertugas, saya tak kata kat masjid mana-mana kan. Kan kebanyakan, bukan kebanyakan, ada segelintir imam dia terlepas pandang. Walaupun benda ini adalah sunat, iaitu saktoh selepas amin. Saktoh selepas amin. Waladhanin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tu dia masuk. Sunat dia apa dah? Saktoh, saktoh. Saktoh tu maksud dia berhenti seketika. Lepas amin tu, amin. Dosa. Biar jemaah habis dulu. Kan? Bukan kata habis tu ustaz jadi kalau jemaah belakang tu jenis baca lambat lagu mana? Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Bila nak masuk surah. Tak dia agak-agak berpada-pada. Kan mudah faham berpada-pada. Maksud kata kena ada saktah. Kadang-kadang bila imam dia tak saktah walaupun benda tu sunat, dia agak mengganggu apa nama jemaah nak perapih dia punya Fatihah dia. Itu dalam mazhab kita sunat saktah selepas amin tu. Baik. Tiba pula imam sembahyang. Kan imam sembahyang. Hari tu kebetulan Masjid Al-Marbawi Tok Imam dua-dua tak main. Tok Imam dua-dua tak main lelah dia seorang pakai jubah. Apa lagi? Naik. Dia kata cari nyesai pakai jubah hari ni. Kan? Kalau aku tahu tak pakai jubah, aku pakai t-shirt je main masjid ni. Pakai jubah orang duk nampak dia Tok Imam. Kawan pun tengok kiri kanan, dia nampak ada seorang pakai jubah, orang ni semua pakai jenis pakai baju Melayu biasa, dia pun naik. Dia pun naik semayang macam biasa, sama juga. Habis tu rokaat pertama, ni saya nak kaitkan ni, nak kaitkan tajuk ni. Rokaat pertama lepas waladhalin amin. Dalam hati dia kata, ish aku nak baca surah apa ni. Tentang dia tak tanya Tok Imam lah, kita Tok Imam tahulah. Kadang-kadang sampai kita tak tahu dah nak baca apa. Walhal berlambak-lambak ayat dalam Quran tu. 6,236 ayat. Dia sampai blur ni, satu ayat pun tak nampak. Dia nampak apa? Qul a'udzu birabbinnas. Qul huwallahu ahad. Lelah rakaat pertama dia tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinnas. Malikinnas. Mari rakaat kedua dia tarik balik qul huwallahu ahad. Tuan-tuan, yang tu. Permasalahan ni kita panggil dalam bab ni kita panggil dia tankis. Tankis, T A N K I S. Tanun kaf yasin tankis. Hak pembuatan tu orang yang buat tu kita panggil mangkus. Kan? Maksud kata dia apa melangkau surah, dia tak ikut tertib. Dan sepatutnya dia ikut urutan. Kalau rakaat pertama kena baca surah yang awal dulu. Rakaat kedua baru baca surah selepas pada dia. Kalau rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbinnas. Tapi rakaat pertama qul a'udzu birabbinnas. Macam mana dia nak buat? Kan? Terlebih sebelum tu kita masuk dulu. Apa hukum dia? Dalam mazhab Syafi'i, tangkis hukum dia adalah makruh. Kan makruh. Jangan duk pergi subhanallah tu imam pula. Kan? Subhanallah. Dia dah aku ni belajar, aku belajar lah. Aku dah belajar dah buat tangkis ni. So memang aku dah tahu dah tu imam ni buat salah. Rakaat pertama dia tarik dah surah Az-Zumar Nas. Memang kena subhanallah tu. Kawan dalam bawah hari tu jadi imam. Kan duk pergi subhanallah dia pula. Pergi.
Wasak habis jemaah. Tuan-tuan. Habis tu kalau Quran Al-Zurbinah pertama, bukan kedua, dia kena ambil apa? Ambil awal, ayat terawal di dalam surah Al-Baqarah. Hukum dia adalah apa? Makruh. Hukum dia adalah makruh. Adapun ada pandangan yang lebih keras mengatakan haram. Sebab apa jadi makruh? Kenapa tak haram? Sebab susunan ini dilakukan bukan ketika mana zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada dengan ijtihad para sahabat ketika itu. Maka tidaklah jatuh haram. Dia jatuh sekadar makruh. Tentang yang itu. Baik. Kita tengok balik kitab. Ibnu Battal berkata, kita tidak ketahui siapa pun yang berkata dengan wajibnya. Ha ni, yang kata ni. Imam Ibnu Battal kata apa? Dia pun tak tahu siapa yang kata wajib ikut susunan, tertib. Tak ada siapa. Abang. Kan sama ada buat dalam semayang ataupun di dalam luar semayang ataupun dalam semayang. Bahkan tidak ada masalah pun kalau nak baca surah Kahfi sebelum baca surah Al-Baqarah, ni pandangan dia. Ataupun surah Al-Hajj. Dan sebelum mana surah Al-Kahfi masuk contoh dia. Adapun apa yang diriwayatkan daripada salah berkaitan larangan membaca secara sorang adalah membaca akhir surah ke permulaannya. Segolongan manusia pernah memuah ni baik. Kata Ibnu Battal, sebab tu yang saya sebut tadi bab hukum tu. Sebab benda susunan ni bukan zaman Sayyidina, bukan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan jadi tak ada pun, dia tak tahu yang kata mana kalam yang kata wajib kena ikut susunan. Tak ada. Jelas tak? Tak ada masalah pun nak baca hak mana dulu. Pandangan dia, dia kata. Dia kata yang tahu larangan dia apabila hak baca ghostan, itu tak boleh. Baca ghostan, faham ke dah? Baca reverse. Yang tu tak boleh dalam semayang. Luar semayang pun tak boleh, dalam semayang pun tak boleh. Baca reverse lagu mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Allahu samad. Qul huwallahu ahad. Dia main ke belakang. Jelas tak? Ha, itu ada pandangan. Ada pandangan mengatakan apa? Hak macam tadi. Kan dia ambil surah belakang tu. Terus dia masuk surah yang depan pula. Larangan itu. Kan? Tapi yang dikatakan oleh Ibn Battal adalah hak baca akhir surah dia pergi permulaan. Dia mula ke belakang. Jelas tuan-tuan. Kita memang taubat tak ingat. Qul huwallahu boleh tak ustaz tuan-tuan? Tuan-tuan try baca Qul huwallahu ustaz tak? Saya pun tadi duduk pedor. Betul tak betul? Betul tak betul? Try Fatihah sudahlah. Nak baca kukusan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Contoh ila al-akhir ayah. Nak sebelum tu duduk tamat. Ayah Allah lah. Ihdinas siratal mustaqim. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang tu tak boleh baca lagu tu. Melainkan bagi orang yang penghafaz Al-Quran. Penghafaz Al-Quran, kadang-kadang salah satu teknik depa nak mengulang bacaan depa, depa nak test setakat mana, sejauh mana kekuatan ingatan hafalan depa, depa try baca Kukustan. Ah, yang tu, tuan-tuan. Yang tu kalau dalam sembahyang tak boleh. Baik. Sebab apa? Kata Ibnu Battal lagi. Ada juga hak manusia yang pernah melakukan yang di dalam qasidah. Kan, yang mana di dalam syair kerana bersungguh-sungguh untuk menghafal dan melancarkan lidah dan membentangkannya, maka ia dilarang oleh para salaf dilakukan pada Al-Quran kerana ia adalah haram. Hak mana campur aduk ayat Quran. Kan, ni pandangan dia. Dia kata apa, hak, memang kita lah ni baru duduk 15 tahun kebelakangan ni baru duduk naik balik qasidah. Dulu kita, negara kita ni jarang lah nak dengar qasidah. Qasidah habis kuat pun nasyid. Tak pun marhaban. Tak pun berzanji. Tak rumah-rumah kenuri. Zaman lah ni rumah kenuri tak ada dah, kurang lah marhaban. Kan, berzanji apa kurang lah. Duk main balik apa? Qasidah. Dan sebagainya. Lagi dahsyat lagi rumah kenuri ni panggil apa? Karaoke lah.
Kan ha, lagi power tu eh. Kan mula dengan karaoke, mula dengan qasidah, doa selamat, tahlil apa semua. Satgi main pengunjung-pengunjung rumah kenduri, pengantin pegang mic, balas lagu tu eh. Kan tarik 2-3 lagu, satgi pengantin lelaki pun support pengantin perempuan. Konon-konon sporting ah, elok. Majlis daripada majlis yang diberkati walimatul urus akhirnya telah melakukan perkara yang mungkar di sisi Allah. Kita pun dah tepuk sakan. Mak pengantin pula pegang mic. Oh, kita tak bagus eh, family dia pun ni sporting tu. Tu bukan sporting. Kan, tu rosak akhlak. Kan, kalau agak-agak tak tahan nak karaoke sangat, hang bagi semua jiran hang balik dulu, ambil set karaoke tu, set apa PA tu, bubuh dalam bilik karaoke dengan lelaki ni. Nyanyilah sampai lebang. Kan, ni dengan ada jemaah lagi, ada yang duduk karaoke. Habak saya siap, tak boleh. Kan banyak duk buat dekat tu. Dan tak digalakkan juga kumpulan-kumpulan qasidah. Aduh min campur-campur ayat. Campur ayat, sat ayat ni, sat campur tarik balik ayat ni, campur ayat ni, sat campur balik ni ayat ni. Yang tu, tak apa comel. Kan tak apa comel. Kata Ibnu Battal lagi, tidak ada khilaf bahawa sunan tertib ayat-ayat setiap surah menurut apa yang ada sekarang ni. Hak sekarang ni dah memang mutamat susunannya. Maksud kata mula Fatihah, lepas Fatihah Al-Baqarah, lepas surah Al-Baqarah Ali Imran, lepas Ali Imran Al-Sa. Ini yang last kali hak kita punya Musa ni dah sepakat dah. Sagi mana tahu sagi ada geng makrifat apa mai, eh Quran kita tak apa nak betul ni. Kita kena susun balik. Kan? Kawan pula dengan jenis pakai bangle apa? Gelang bawah semua, lepas tu dengan rambut ikat bawah semua, kan ni orang duk ingat macam tu. Dengan rokok tu duduk kat mulut satu, sebatang duduk kat tengah satu. Eh Quran kita kena betul. Anna ni dapat dalam mimpi ni ha. Kan. Dia main buat lagu tu tuan-tuan. Abang dia, hang mimpi hang sorang-sorang sudah. Tosah disebabkan mimpi hang rosak habis semua. Kita punya telah disepakat. Dan inilah kalam, inilah mushaf, inilah yang dinakalkan daripada ummah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan lah, yang tu. Tapi boleh tak nak buat campur-campur surah? Boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Siapa dia? Ha tu, yang belakang-belakang tu. Hak anak-anak mengaji, tak ada masalah. Sebab tu kita mengaji mula mana dulu? Mukadam, betul tak tuan-tuan? Kita waktu mengaji dulu, mengajak dulu, mukadam. Lepas tu lagi susunan apa? Susunan ikhra. Kan hari ni lah itu ada apa viral berkenaan dengan satu muka ikhra yang dikaitkan dengan coronavirus. Apa dah? Ja'ala corona zamana kadaba. Orang kita cukup mau tu. Kan? Cukup mau. Oh, yang ni dah sebut dah. Nampak? Telah tercipta ja'ala corona, virus corona, virus ni zaman kazaba, zaman yang penuh penipuan. Orang pakai syek habis. Orang bertanya kita ni betul tak? Hampa ambil benar, ikhrok sat, ikhrok satu. Wallahu ta'ala alam, saya tak boleh nak komen. Tapi orang habak lah siap. Minta maaf cakap, orang kita ni cukup mau hal tu. Kan? Cukup-cukup lah ada-ada hak merepek-merepek kita duk percaya kan. Burung gagak duk depan rumah orang nak mati. Bewak lintas jalan siye. Cukup-cukup lah tu dah lah. Ditambah buat ikhrok pula. Kan. Padahal gagak tu dia cari sampah penuh kat rumah. Bewak lintas jalan sebab apa? Cari tempat sejuk, kawan hangat. Kita duk kata siye. Habis tu tuan-tuan saya duduk lalu hari-hari ikut pekan darat tu. Hari-hari bewak lintas siye betul aku hari ni. Hari-hari siye. Jenuh lagu tu tuan-tuan. Cukup-cukup lah. Tuan-tuan tak perlu betul. Kan coronavirus ni anggap apa? Anggaplah dia ujian peringatan kita yang bermaksud apa? Kita sebenarnya ada Tuhan. Sama juga dengan Allah Ta'ala menjadikan kemarau. Tuan-tuan tengok kita kena saat bulan 1, bulan 12, bulan 1 hujan tak turun. Masa tu baru kita sedar yang ramai yang sedar dia, wah hangat sangat ni. Dem-dem pun ayak kurang. Maka mufti pun anjur, Jabatan Agama Islam pun anjurkan solat sunat istisqa.
Alhamdulillah tuan-tuan, Allah hantar juga kemarau, walaupun ia merupakan tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Saya hari ini baca satu kitab yang dibawa, ada kitab yang mengatakan Al-Corona memang disebut dalam kitab lama berkenaan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Wallahu ta'ala alam. Cuma saya tak dapat lagi kitab pun. Dan memang ada keratan yang dikongsi oleh Facebook, tak salah saya, pengedar kitab Arab tentang macam ini. Dikongsi yang di dalam satu kitab telah dinyatakan salah satu tanda-tanda kiamat kecil yang disebut dalam tu Al-Corona. Tuan-tuan, cuba cari. Kan, wallahu ta'ala alam. Baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala hantar kemarau, dam hantar kemak, ayak dah surut dekat ni. Tuan-tuan, masa ketika itu barulah ramai tersedar kembali ke jalan Allah. Malahan tuan-tuan, hikmah dia apa? Rupanya baru tahu, oi ramai tak reti sembahyang sunat istisqa punya. Betul kan? Ialah minta ke Allah Ta'ala pun waktu kemarau. Allah Ta'ala hantar kemarau sekali, eh sembahyang macam mana? Khutbah lagu mana? Dan kita menjadi macam cempara saat, eh nak buat lagu mana tak tahu. Tuan-tuan, tu hikmah dah. Baru kita sedar yang kita ada Allah. Baru kita tahu yang kita ada Tuhan. Sama juga corona ni. Baru kita tahu hikmah apa? Hikmah menyuci tangan. Baru kita tahu hikmah nazafah. Baru kita tahu hikmah halalan, tayyiban. Tuan-tuan, nampak je lah. Nampak? Bila jadi lagu ni, hikmah dia, orang mula dekat pada Allah. Yalah, orang minta ampun, minta dan segala-galanya, minta perlindungan, banyak berdoa pada Allah. Baru orang tersedar dengan kehebatan Islam. Hikmah dia. Allah tak ni, oh, watutlah orang Islam basuh tangan sekurang-kurangnya 5 kali sehari. Tu tak kira makan ni, semayang saja basuh tangan dah. Oh, batuklah orang Islam menitik beratkan halal dan taiban. Bukan sekadar cari halal saja, kena cari yang taiban. Walaupun ada cop halal tengok juga. Kedai tu lagu mana? Ni kedai nama Siulim Laksa. Cop halal. Kita tengok belakang kedai dengan apa nama periuk belanga berulat apa semua. Agak kita boleh makan? Tak boleh. Tuan-tuan, kena tengok tu ni kata halalan tayyiban, bukan miharum. Orang kita tak ada kira tekak, kira sedap lah. Tak ada masalah. Boleh sedap, kira clear. Tuan-tuan, walaupun halal, kita dianjurkan mencari yang tayyiban, bersih dan sebagainya, cuci. Tuan-tuan, itu melibatkan anggota badan sebab dia masuk jadi darah daging dan sebagainya. Tuan-tuan, hikmah, tuan-tuan, hikmah. Dan berdoa lah. Yang kalam kita, kalau boleh, kalam ni jangan mau keluar. Kalau boleh. Kalam apa, tuan-tuan? Ha, padan nak muka Cina. Ambil hari tu nak bubuh sangat, you apa, oriur. Jangan kata lagu tu, tuan-tuan. Cina pun ada juga hak Islam. Kan? Anggaplah Allah Ta'ala sedang menguji mereka. Jikalau mereka mungkar pada Allah, anggaplah ia sebagai teguran Allah kepada mereka. Jangan kita duk blame, maksudnya kita hebat sangat. Kan kita duk kata, ini padan muka. Kan, padahal dia kata padan muka semayang subuh pun tak. Kan, patut kena. Cik yang cakap, patut kena. Zonim sangat Cina pada umat Islam di sana tu. Padan kena. Hak cakap tu, tudung pun tak pakai. Hak cakap tu main bola pun pakai sepak pendek. Tuan-tuan, yang tu. Kalau boleh elak lah kalau kata tu. Kata-kata tu mengkeruhkan keadaan. Dan mengeruh. Kita tunjukkan macam mana pandangan kehormatan umat Islam. Dan tuan-tuan, yang tu. Sebab apa saya kata dulu, dia bukannya tolak mentah-mentah tu Islam. Ada juga umat Islam boleh amalkan lagi. Melainkanlah kalau yang kena tu apa Israel dan sebagainya, kita boleh pick up mereka. Mereka memang tidak pernah bertolak ansur langsung dan sebagainya. Tuan-tuan, itu. Kalau nak, okey, kita kembali pada kitab kita. Kalau nak baca tak ikut susunan, boleh tak? Boleh bagi hak anak-anak kecil yang tengah duk belajar. Ataupun orang ajam. Orang ajam ni lagu kita. Orang yang bukan bangsa Arab. Kita panggil dia orang ajam. Sebab tu kita ajak Quran, ajak apa dulu? Ajak 3 kul dulu. Ataupun kita panggil dia mu'awwizatai. Kan? Kita ajak hak pendek-pendek dulu. Kita betul dah tuan-tuan, tok guru kita ajak. Kita dulu terkenal dengan muqaddam. Kan muqaddam, kita ngaji base-base kita semua muqaddam lah tuan-tuan. Kan baca dulu muqaddam. Lepas tu dah ni versi dah ni ikra.
kan di sekolah-sekolah pun main ikhra. Banyak saham apa pencipta ataupun pengatur penyusun ikhra tu dah meninggal dah kan, kan banyak dia punya saham di akhirat. Subhanallah, satu dunia lebih kurang mengamalkan, majoriti menggunakan ikhra sebab mudah. Ikhra kaedah pengajarannya bukan sebut huruf tapi sebut bunyi. Tuan-tuan kalau nak ajak, saya ajak ikhra sebab saya mengajak sekolah menuh. Kalau nak ajak ikhra, tuan-tuan tak payah ajaknya nama huruf. Ni alif atas a, ni ba atas ba, ni ba bawah bunyi b. Tak, salah. Kaedah ikhra adalah kaedah kita baca, dia dengar bunyinya. A ba ta, a ba ta. Cuma pro and con ya, budak tak kenal huruf, bukan tak kenal, dia tak tahu nama huruf. Ni huruf apa? Ni huruf ja, ustaz. Bukan ja, jim. Tapi di kawan nak belajar ja. Memang itu kaedah, kaedah yang diterapkan dalam pembelajaran ikhra. Kita ajak anak-anak kita bunyi. Tuan-tuan pasal lah, bila ikhra pula, dalam ikhra, sekejap dia ada ayat had sikit, sekejap campur ayat lain pula. Pasal tak? Kau tak pernah buka ikhra. Kan tuan-tuan jangan buat muka bila tak tahu ada. Memang ada tuan-tuan, memang ada. Kan tuan-tuan duk tengok macam ya kah. Tuan, kalau tuan-tuan buka ikhra, masuk ikhra 3 4 5 6 4 5 6, satgi dia ada ayat pendek-pendek. Kan ayat pendek satgi campur satgi tu. Ayat ni yang dikata larangan ni. Tapi boleh tak pada ikhra tu? Boleh, sebab depa dalam proses pembelajaran. Jangan duk tengok ikhra ni. Ni yang baru ajak tadi. Tak boleh macam ni. Campur-campur ayat. Patutnya ayat bagi habis dulu, masuk ayat lain pula. Tak, tuan-tuan. Dalam pembelajaran dibolehkan sebab dia ikut kesukaran. Dia ikut kesukaran dan level budak. Sebab salah satu lagi daripada tuan-tuan, surah Al-Mufassal lebih mudah kan dari berbanding dengan surah-surah hak panjang-panjang, hak lain-lain. Mufassal tu maksud dia hak tiga kun, iza ja, itu lebih mudah berbanding dengan Al-Baqarah, Ali Imran. Anak baru 4 tahun, mah, jom baca surah Asy-Syu'ara. Ha ni selai kau, oi kawan, kan boring lah. Tak pun mah, baca surah Sofat lah ni. Ha kan, ayah baca sehari, abang ikut. Kawan baru 4 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassaffati saffa. Anak ngangang tuan. Kaedah dia ajak hak mudah dulu. Tuan-tuan, walaupun campur aduk. Baik tuan. Yang pastinya bacaan sonsang yang diketahui terlarang adalah membaca mana-mana surah daripada akhir ke awal. Hak macam saya sebut tadi. Iaitu memang dilarang. Tuan-tuan, no? Hatta ada pun dalam semayang, imam yang campur-campur surah rakaat pertama, rakaat pertama dia baca surah Ali Imran pendek 3 ayat. Sekali rakaat kedua dia baca surah apa nama, surah Yasin contohnya. Dia main langkau-langkau-langkau. Itu pun ada pandangan ulama yang mengatakan makruh. Tuan-tuan, nah, walaupun ada yang mengatakan harus dan ada juga yang mengatakan makruh. Imam hak campur-campur aduk, tuan-tuan. Dan wallahu ta'ala alam, kita habis bab dianjurkan untuk baca ayat Quran bagi habis, barulah kita boleh masuk surah yang lain. Baik. Kita akan sentuh berkenaan dengan pada bab yang ke-25, iaitu bacaan basmalah pada setiap surah melainkan surah At-Taubah. Baik, surah At-Taubah berada, tuan-tuan, surah yang ataupun nama satu lagi kita panggil surah Bara'ah, yang berada pada juzuk yang ke-10. Kan tuan-tuan, juzuk yang ke-10. Satu-satunya surah yang kita tak boleh baca basmalah. Sebab apa basmalah tak boleh baca? Basmalah ni maksud dia apa? Bismillahirrahmanirrahim lah. Dan bismillahirrahmanirrahim, istilah bismillahirrahmanirrahim tu istilah dia apa? Basmalah. Kenapa tak boleh baca?
Yang pertama, sebab pada basmalah itu terdapat sifat Allah Rahman dan juga Rahim, yang maha penyayang lagi maha mengasihani. Jadi tak pantas, oh bahasa Indonesia tu, tak sesuai surah Bara'ah itu diturunkan ketika mana berlakunya pertumpahan darah, peperangan. Jadi tak sesuai, maksud kata tak sesuai nak mulakan surah yang mana berlakunya pertumpahan apa nama dua pedang dengan sifat Allah Ta'ala. Jadi tak boleh baca basmalah pada surah Taubah. Jelas tuan? Surah Taubah diturunkan waktu Allah Ta'ala tengah murka. Jadi tak kena, orang kata tak kena dengan sifat Rahman Rahim, dengan ayat-ayat ataupun asbabun nuzul surah Bara'ah. Maka tak boleh kita baca basmalah ketika mana surah At-Taubah. Wallahu ta'ala alam. Uraiannya kita akan sambung bulan depan lah. Kalau sambung hari ni, bagi tuan-tuan lain nak tahu. Tuan-tuan lah, nanti kita akan masuk mazhab mana yang kata boleh baca dengan bismillah, boleh tak baca Fatihah dengan tak ada bismillah. Kita akan masuk pada bulan depan insya-Allah kalau umur banyak. Saya berhenti kita kat sini tuan-tuan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar dan tak benar. Ya Allah, Kau rezekikan kepada kami agar kami mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkan kepada kami yang batil tetap batil, yang salah tetap salah, yang dosa tetap dosa. Kau jauhilah kami daripada melakukan perkara yang batil dan berdosa itu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan seluruh kebaikan di dunia dan juga di akhirat nanti, ya Allah. Kurniakanlah kemudahan di dunia dan permudahkanlah urusan kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami meminta kepada-Mu, ya Allah, masukkanlah kami dan seluruh ahli keluarga kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Dan kami minta kepada-Mu, ya Allah, jauhilah kami, hindarilah kami dan seluruh ahli keluarga kami daripada diazab oleh sesaan api neraka-Mu, ya Allah. Terimalah doa kami, terimalah pembacaan kami hari ini, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, terimalah hajat kami, terimalah sedekah dan wakaf kami. Jadikanlah ianya pahala yang berjalan kekekalan walaupun kami telah meninggalkan dunia ini, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam tersah bahasa tu dari masa yang lebih kita maaf banyak-banyak dalam masa sendiri. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah surah Al-A'raf. Subhanallah walhamdulillah syukran ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah 'azizi wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.